tabarakallah. Apa tanda cinta? Berkorban lebih cinta kepada Nabi. Apa tanda cinta? Sering menyebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta? Siap berkorban. Ibu siap berkorban. Bapak siap berkorban. Keluarkan kota. Mainkan. Mana bukti katanya siap berkorban tadi? Siap berkorban. Keluar 2000 perak. Dibagi belakang depan. Naikkan kota ke atas. Ini ikan-ikan besar di atas. Ikan niu, ikan paus di atas. Di bawah ini ikan-ikan pantau aja. Ikan teri aja. Ibu gimana perasaan jantungnya sekarang? Normal? Sehat? Alhamdulillah. Karena di sebagian tempat ada begitu menengok kotak tuh langsung jantung tuh tak normal. Bapak gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Padahal dalam hatinya mak kacaunya. Habis belanja besok pagi. Saya tidak selalu menganjurkan bapak-bapak bersedekah. Karena saya tahu bapak yang cari makan pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tukang langgang lintang pukang. Tapi yang megang dompet mengaku semua. Abang, ini 5.000 pergi kita beli akbar. Yang pegang banyak-banyak, nanti abang bini lagi. Yang macam-macam abang. Habis, makanya bapak itu pucat. Bapak yang menghadapi istri macam itu sabar pak. Bapak sabar, kenapa? Insya Allah bapak tak terkena azab kubur. Bapak yang menghadapi istri yang galak-galak, insya Allah tak kena azab kubur. Pas diperiksa malaikat, kata malaikat Munkar Nakir, ini tak usah kita periksa, udah menderita kali di dunia. Betul tuh pak. Ini tak usah lagi, ini kita lewatkan, kasihan. Cuma tengok muka, pucat kali kan. Ada itu di Nongsa tempat lain. Di sini bu ni baik-baik semuanya kan bu? Tidak kan? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Saya pun dah agak-agak lama baru saya tengok kotak. Rupanya kotak sudah turun ke bawah. Kok tidak tadi jantung saya gelisah juga. Masya Allah, tabarakallah. Ini kotak ni nanti Ustaz Marsopuan hasilnya untuk apa ni? Hilang pula Ustaz Marsopuan. Tiga masjid. Satu panti asuhan, tiga masjid, satu panti asuhan. Takbir. Di mana-mana saya ceramah, di Nongsa inilah yang tak berani mereka minta ke saya. Berani? Mana ada berani? Tak ada berani. Segan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala? Sekarang kita tes ya. Kita tes, pegang kuat-kuat pak. Ini tangan saya mau masuk ke kotanya. Saya mau tes berapa sumbangan orang Nongsan. Ini yang di atas panggung nih. Kalau sempatlah terambil duit 2.000 dari atas panggung. Hai yang di atas panggung, berdoa-doa kalian ya. Tengok nih, saya obok-obok nih. Tebak, kira-kira berapa nih? Nah, kita tengok. Satu, dua, bismillahirrahmanirrahim. Selamat markah martabat maruah orang di atas. Putar sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. 100.000. Satu, dua, tiga. 5.000. Ya, Ustaz Somad itu pandai ceramah aja itu. Pandai nyuruh orang sedekah aja. Habis itu pura-pura dimasukkannya tangannya biar supaya orang lupa rupanya dia tak ngasih. Kenapa Ustaz tak ngasih? Dompet tinggal. Bukan salah saya. Tapi kita periksa-periksa dulu ya, mana tahu di kantongnya ada duit kan. Di rompi ini jamin tak ada. Tak ada. Tak kan orang ini silap salah. Mereka pun belum ngasih tadi periksanya satu-satu. Biar yakinkan kosong tadi. Dompet saya mana tahu ada duit. Ada pula. Berapa? 50.000. Hah? Berapa? 50.000. $1.000.
berapa rupiah? Hah? 10 juta? 10 juta ini? Kok tahu aku keluarkan tadi? Aku tak tahu 10 juta. Tapi kan udah sempat keluar dengan penuh penyesalan lah. Kasihkan untuk anak yatim. Takwir! Megang, awas jatuh. Di bank tabungan ibu ada 100 juta. Amin. Tak yakin pula dia. Di bank tabungan ibu ada 100 juta. Amin. Tiba-tiba tadi ibu serahkan 10 juta. Maka tinggal 60 juta. Payah kalau ngitung sama orang matematika potensi 5. Di bank ada 100 juta. Diserahkan tadi sumbangan 10 juta. Maka tinggal berapa? 90 juta. Kalau mati ibu malam ini, mati bapak malam ini, yang dibawa mati yang 90, apa yang 10 tadi? Maka putar sekali lagi, masukkan yang ada di dompet-dompet. Putar sekali lagi, putar sekali lagi. Kalau memang betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cara makannya Islam. Betul. Tangan kanan duduk. Cara nikahnya Islam. Betul. Pakai wali, pakai saksi. Ekonominya juga Islam. Menyimpan duitnya di Bank Riau Kepri Syariah. Siap besok pagi mengalihkan tabungan dari bank konvensional pindah ke Bank Riau Kepri Syariah? Mana bisa besok tutup? Nampak kali bohongnya. Bilanglah tunggu hari Senin, baru nampak jujur. Siap besok mengalihkan tabungan ke Bank Riau Kepri Syariah? Senin, Ustaz. Awas kalau kalian Senin tak ke bank. Jangan ada dusta di antara kita. Saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang pas 9:30, 600 mililiter. Ternyata di Nongsa ini waktu begitu cepat berlalu. Kenapa? Karena jamaah ini hatinya dipenuhi dengan cinta. Betul? Tertulis di keningnya. Entah apa tertulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu ada tanah? Bapak ada tanah, Pak? Tanah bapak yang sejauh mata memandang, kebun kelapa yang lebat, yang mewah, rumah yang besar, duit yang banyak. Kalau datang malaikat maut, mati kita. Dibawa apa tinggal? Tinggal. Lalu mana yang akan kita bawa mati? Yang kita wakafkan, kita sedekahkan untuk sekolah anak yatim, fakir, miskin. Pulang dari sini, tidurlah. Besok pagi datang Ustaz Marsopwan, serahkan tanah-tanah untuk wakaf dirikan sekolah anak yatim. Siap? Takbir. Hari Senin Ustaz Marsopwan pun pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional, cek surat. Kata orang BPN, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Itu tanah yang Bapak wakafkan untuk pesantren anak yatim itu masalah Pak Haji. Karena masalah itulah kamu kewakafkan Pak Ustaz. Ternyata cintamu palsu, guys. Mana cinta yang kau katakan untuk Allah? Rupanya kau kasih tanah bermasalah. Mau masuk surga juga? Gimana mau masuk surga bawa makau kap tanah bermasalah? Kata malaikat, coba cek sedekahnya, 2.500. Coba cek wakafnya, tanah bermasalah. Coba cek solatnya, Idul Fitri, Idul Adha. Coba cek puasa sunnahnya sampai jam 12 siang. Kenapa dia berbuka? Ada yang ngajak makan gratis. Pernah dia datang tabligh akbar? Pernah. Kenapa dia datang? Karena pacarnya nunggu. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah? Yang kita bawa mati menghadap Allah adalah cinta. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata saat, kapan hari kiamat? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?
Nabi tak menjawab kapan hari kiamat, tapi Nabi balik bertanya, ma'adat talaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, hubbullah wa rasul, aku siapkan cinta kepada Allah wa rasulih, dan cinta kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Cukuplah itu bekal. Maka kalau sudah cinta kepada Allah, solat tak boleh tinggal. Kalau cinta kepada Rasulullah, dijaga solat berjamaah. Apakah masjid-masjid di Nongsa, di Batam, setiap subuh sudah seperti solat Jumat? Insya Allah. Kalau sudah solat Jumat, solat subuh di Nongsa macam solat Jumat, itu tandanya Palestina tak lama lagi akan merdeka. Amin. Ya Allah, selamatkanlah Palestina ini dari Israel, ya Allah. Amin.